Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bagus Gantang Channel, guys. Ini saya ada keluhan Samsung A5 nggak bisa dicas, meskipun saya udah ganti casannya. Ini yang baru, ini yang lama. Ini yang lama juga nggak masuk. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe ya, subscribe ke Bagus Gantang Channel. Dan kemungkinan ini tadinya HP ini kan gonta ganti casan, terus yang kedua mungkin lagi dicas terus dipakai game, yang ketiga sebelum penuh ini sudah dicabut, kadang-kadang kayak gitu. Nah, saya akan mencoba kemungkinan sebelum ke counter, sebelum ke servis, saya akan servis sendiri. Saya akan mencoba lidah-lidahnya, mau dibetulin dulu. Dan ini memang belum ada tersambung, meskipun casan yang baru. Ini casan yang baru. Nah, casan yang baru belum ada juga. Ya, saya akan mencoba pakai jarum yang kecil aja. Ininya mau dikatasin karena lidah-lidah yang di sini itu kadang-kadang ketekan tadinya, sehingga ini lidah-lidahnya itu merapat atau ke bawah. Saya akan coba katasin, tapi jangan tekannya terlalu tarik, sedikit aja supaya ke atas sedikit, supaya casan bisa masuknya bagus. Atasin sedikit ya. Iya, sedikit. Dan alhamdulillah ini udah. Dan sebelumnya, meskipun ini udah diperbaiki, ini di dekat koin coy, udah berat ini, belum ada yang ngambil. Dan saya sodako dulu ke NU Care, siapa tahu dengan izin Allah ya bisa nyala lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba rasanya dipasang. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras cuman ya. Bismillah. Ya, alhamdulillah sekarang udah ada. Jadi tidak usah ke konter. Ya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.